Alhamdulillah, Masya Allah, itu dia produk Rehla, produk penjagaan kulit mesra ibadah. Masya Allah, kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan produk ini. Bersama dengan saya sekarang ini, di sebelah saya kita ada selaku pengarah eksekutif Hajar Siti Hajar Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan di hujung sana untuk memastikan produk ini selamat, kita bawakan kepada anda semua penyelidik pensyarah Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya CHM Dr. Muhammad Zul Hilmi Rozaini. Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah, Prof. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Produk di hadapan saya ini, Masya Allah, cukup luar biasa. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan produk yang dimaksudkan dengan mesra, uduk, ibadah dan ihram. Silakan, Hajah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi ya Dewi. Okey, saya Siti Hajar Harun selaku pengasas produk penjagaan kulit daripada Extract Nenas yang bebas daripada bahan-bahan terlarang dan juga bebas daripada alkohol dan pewangi. Dan bersama saya hari ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Zul Hilmi Rozaini daripada Universiti Malaysia Terengganu. Bersiaran kami hari ini adalah untuk kami berkongsi manfaat produk penjagaan kulit buat ummah. Okey. Ya, Masya Allah, itu okay, dia. Okey, tapi tadi saya belum terangkan lagi apakah dimasukkan dengan mesra wudu, mesra ihram. Okey. Seperti yang kita ketahui tadi, produk kami ini dilahirkan dan difirmasikan dengan solusi produk yang mesra wudu, mesra solat dan mesra ibadah. Okey, apakah yang dimasukkan dengan ketiga-tiga 3M tadi itu ya? Yeah. So, mesra wudu sebabnya kita punya Rehla dengan dia punya proses dia memudah untuk penyerapan air. Yeah. So maksudnya hanya perlu dibilas dengan air saja tanpa perlu menggunakan wipe. Okey, wipe tissue ke whatsoever kan. Dan juga untuk mesra solat tadi, maksudnya tidak ada barang-barang terlarang, tidak ada barang-barang yang busuk syubhah dalam produk Rehla. Dan juga mesra ihram, maksudnya produk Rehla ni ada tidak ada pewangi dan alkohol, di mana ianya boleh digunakan ketika di dalam ihram. Itulah dimaksudkan dengan 3M, mesra wuduk, mesra solat, mesra ihram. Masya Allah, itu dia, itu ya sebagian kita umat Islam untuk mencari produk yang terbaik. Betul. Mesra ibadah kan. Jadi Prof, mungkin boleh kongsikan kepada kami Prof, sebagai pengguna kan, sudah pastinya kita kena memastikan produk tersebut yang ada bahan-bahan terlarang, merkuri dan sebagainya. Sekiranya apa sebenarnya kesan sekiranya jangka masa panjang ada bahan-bahan sebegitu Prof? Ya, saya. Terima kasih Dewi. Sebenarnya merkuri, halokinan adalah merupakan satu dua bahan yang berbeza tapi mempunyai tujuan yang sama. Itu adalah satu dikatakan digunakan sebagai bahan untuk merawat bahan pencerah untuk merawat pigmentasi. Okey, memandangkan produk kosmetik ini bahan dua-dua bahan ini tidak boleh berada dalam mana-mana kosmetik. Kalau ada, dia telah melanggar garis panduan ditetapkan oleh NPRA lah. Ya. Okey, apakah kesannya? Dua kesan berbeza, dua kesan yang menarik sebenarnya adalah kedua-dua bahan ini dia boleh merencat melanin atas kulit. Okey, analogi mudah macam kita letak bleach ataupun Clorox. Okey, bila kita letak adukina ataupun mercury kat situ, dia akan buatkan dia tanpa perlindungan yang boleh terdedah kepada ancaman kanser. Yeah. Okey, saya rasa itu dua benda yang sangat berbahaya dan tidak patut berada dalam mana-mana kosmetik di Malaysia. Ya, itu yang memang perlu kita elakkan kan sebenarnya kan Prof. Kita tak nak, kita nak menjaga, Allah berikan kita kulit yang cantik kan. Jadi kita perlu menjaganya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan juga apakah yang dimaksudkan dengan SPF pada sunscreen. Adakah sebenarnya wajib kita gunakan hanya pada waktu panas sahaja ataupun sejuk ataupun memang sepatutnya kita kena pakai sepanjang masa? Betul. Soalan yang baik. Sebenarnya SPF itu SPF is sun protection factor. Okey, satu unit, bukan unit, satu macam nilai perlindungan cahaya matahari dalam satu kosmetik. Yeah. Okey, dia sebenarnya bila cakap pasal SPF, dia ada UVA, kita ada UVB dan UVC. Ada tiga jenis UV yang kita patut lindungi. Yeah.
Okey, biasanya UVA ni kita kaitkan dengan satunya yang kita namakan aging. Dia boleh sampai ke tulang kita. UVB kita bagi sebagai burn di atas permukaan. Dan UVC ni dia short, dia sangat wavelength sangat pendek sampai atas gunung sajalah, so tak sampai ke kita lah kan. So sebenarnya kita perlu melindungi dengan adanya kita letak satu sunblock atau sunscreen di atas permukaan kulit. Ia memberi satu perlindungan. Kan, bila kita banyak terdedah kan, dia start jalinan-jalinan pada kulit kita, sebab kita sebenarnya nak melawan radikal bebas. Okey, bila jalinan-jalinan tu ada di kulit kita, dia startlah orang kata mengalami proses aging atau penuaan. Okey, berbalik pada soalan tadi, adakah perlu untuk kita masa sejuk atau masa panas? Sebenarnya SPF ni dia berkait dengan matahari. Okey, tak kisah masa-masa sejuk tu ada cahaya matahari atau tidak kan, kita perlu letakkan SPF ataupun sun protection pack ataupun sunblock di atas kita lah kan. Itu bagi saya satu benda yang yang penting. Sebenarnya bila bercakap pasal suhu kan, sejuk tu sebenarnya kita perlu menjaga kita punya kelembapan kan, walaupun suhu sejuk tapi ia kering kan. Sebenarnya faktor yang mengambil penting adalah kita punya kelembapan lah, Dewi. Itu bagi saya lah. Masya-Allah, itu dia penerangan yang jelas saya rasa kira untuk penonton-penonton. Jadi Hajah mungkin boleh kongsikan kepada kami berkaitan dengan produk Rehlani kan, macam apa yang sesuai sebenarnya untuk kita bawa kita ke menunaikan umrah dan sebagainya di tanah suci. Okey, seperti yang kita tahu kan, di tanah suci tu jika cuacanya di sana kalau panas dia akan panas ekstrim, kalau sejuk pun dia akan sejuk yang sangat melampau. So penjagaan kulit adalah sangat diperlukan di sana. Okey, bila penjagaan kulit diperlukan, kita ada dua penjagaan kulit, sama ada di bahagian muka ataupun badan. Okey, so kalau untuk penjagaan muka, sekurang-kurangnya kita perlu ada pencuci muka. Okey, pencuci muka kita daripada nenas. Kita perlu ada pencuci muka, sekurang-kurangnya kita kena ada moisturizer dan kita kena ada SPF. Maksudnya kita ada mencuci, melembap dan melindungi kulit kita. Okey, so SPF kami ni adalah SPF 50. SPF 50 satu-satunya SPF 50 yang boleh melindungi kulit kita semasa di tanah suci, dan dia tidak melekit. Dan tidak melekit, dan dia orang kata apa, lightweight, macam tu kan. Dan juga untuk penjagaan badan pula, kami menyediakan ini penjagaan badan. Kami menyediakan shower oil, maksudnya mandian minyak, bukannya mandian daripada gel. Mandian minyak ni dia bagus sebabnya dia mengekalkan kelembapan kulit kita. Sebab di sana cuacanya yang sangat sejuk ekstrim atau panas ekstrim, dan juga air garam tinggi, kulit kita senang kering dan gatal. Itulah function dia, kami menyediakan shower oil, maksudnya mandian minyak yang tidak ada buih-buih dan juga paraben and SLE. Dan juga yang paling pentingnya untuk muslimin dan muslimat, kita ada deep moisturizing balm ataupun lebih dikenali sebagai krim tumit kaki, untuk mengelakkan kita daripada mengalami tapak kaki yang merekah dan pecah, perlu disediakan. Dan lip balm adalah is a must lah untuk kita di sana kan. So kita katalah ibadah umrah dan haji ni, nanti kalau kita pergi haji, adalah ibadah yang tertinggi buat setiap umat Islam yang kita semua impikan kan. Betul. So maksudnya bila kita nak buat ibadah, kita perlu menyediakan barang-barang yang orang kata apa, selamat dan yang penting sah ihram dan tidak ada benda-benda yang syubhah. Masya-Allah, itu dia nak tahu juga apa-apa harganya, penonton pun tak sabar tu. Okey, harganya adalah RM159 untuk satu set. Okey, untuk hari ni. Okey, saya bagi tahu lah kan. Untuk hari ni masya-Allah. Sempena kita nak mengundi ni, hanyalah menunjukkan atau tangkap gambar jari yang telah diundi nanti. Okey. Anda akan berpeluang untuk dapat pouch khas daripada Rehla. Ada lagi pouch menarik. So pouch tinggal pula kat luar. Kan. Sedapat ambil gambar membuktikan yang anda telah mengundi. Okay. Sebab kita nak menggalakkan kita semua mengundi, dan anda akan dapat pouch khas daripada Rehla. Travel pouch. Sehingga bila promosi itu? Sehingga hari Ahad, 22 hari bulan kan, hari Ahad kita ni. Masya-Allah, itu dia, jangan lepaskan pula untuk dapatkan promosi yang hebat. Jadi melalui nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, ini peluang kepada mereka-mereka yang mungkin bakal menjadi tetamu Allah. Ini peluang yang terbaik untuk anda juga. Jadi terima kasih kepada Hajah, terima kasih kepada Prof kerana menghasilkan produk yang cukup baik untuk masyarakat Islam, terutamanya masya-Allah, semoga insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini, okey, nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah.